lewat pintu sebelah kiri. Sementara selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Sobat Trib, saat ini kita ini sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali mengikuti jalannya persidangan terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Persidangan hari ini diagendakan keterangan saksi. Menurut keterangan yang didapatkan Pritadi, hari ini sudah dijadwalkan bakal ada 5 terdakwa obstruction of justice yang menjadi saksi di persidangan Verdi Sambo. Saat ini persidangan belum dimulai, namun sudah bersiap-siap untuk segera dimulai dan kita sedang menunggu kedatangan terdakwa Verdi Sambo menuju ke ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti terlihat, sudah banyak anggota kepolisian dan diantaranya ada Brimob juga yang mengawal terdakwa Verdi Sambo. Perhatian. Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 865 BP 2022 PN JKT Sel dengan terdakwa, panitera pengganti dan penuntut umum dipersilakan menggunakan ruang sidang 03. Terima kasih. Seperti diketahui persidangan, ya ini pengacara dari Verdi Sambo, Arman Hani, sudah terlihat. Beliau akan memasuki ruang sidang lewat pintu sebelah kiri. Sementara panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 865 PP 2022 PN JKT Sel dengan terdakwa, panitera pengganti dan penuntut umum. Ya, terlihat sudah disambung. Ruang sidang 03. Terima kasih. Awal oleh pasukan Brimob menggunakan kemeja putih, kacamata, masker warna hitam. Thank you.